Radio. Baik, santai tengah hari bernama Radio Ku Gembira di sampingmu. Walaupun lari kan tempo, harap dimaafkan lah ya. Okey, ini jadi Arif. Oh, jadi ya? Jadi. Buat sebab, dia pertama kalinya. Alhamdulillah. Kan, sebabkan ialah lagu tersebut, yeah, dia memang sentiasa akan menjadi evergreen tau untuk kita. Betul. Kan, saya rasa di apa ni, fasa anak-anak saya pun dah boleh nyanyi dah lagu. Dia daripada evergreen satu. Yang kedua, takut sebab orang yang di depan saya. Itu yang boleh tepat sekali tu. Lagu itu tadi yang dinyanyikan oleh Datuk Khadijah Ibrahim. Dan untuk program Temu Bual Radio waktu ini, yang kita bawakan eksklusif bersama-sama dengan anda, pendengar-pendengar setia bernama radio, kita ada Datuk Khadijah Ibrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you nak. Ibu. Thank you so much. Ibu biasa manja-manja kena panggil ibu. Betul. Saya suka. Dari dulu jumpa ibu kan. Yeah. Kita yang makin dewasa, ibu macam maintain je. Itu saya setuju. Saya kan jumpa ibu daripada saya remaja tau. Age remaja. Ibu kan. Betul. Dulu buat modeling semua kan. Ibu betul ada datang. Betul. Sampai sekarang hari ni saya pun dah still macam model. Pakaian stylo. Dia model lah ibu, saya driver lah. Tapi ibu memang idola. Saya suka ibu. Sebab ibu pun tinggi so orang dia. Okay, ibu apa pun, terima kasih ibu. Kerana sudi luangkan masa bersama-sama dengan kami di Bernama Radio. Dan lagu-lagu ibu dah tentunya. Betul. Kan, kita nak cerita ini tentang lagu raya sebenarnya. Kan, sebab lagu-lagu ibu ada pelbagai yang akan sentiasa relevan sampai saat ini. Betul. Arif, kan? Sedih pun ada, gembira pun ada, nasihat banyak lah kan. Baik, sebenarnya kehadiran ibu hari ini bukan keseorangan. Ibu berteman. Sebab tu kita tak boleh nak usik lebih ibu lah. Sebab ibu hadir bersama pengurus pemasaran Vids yang juga merupakan penulis lagu, Puan Baizura Tazri. Selamat datang. Terima kasih, selamat datang pula. Alang-alang penulis lagu ni, saya nak tanya lah, ada tak lagu untuk saya? InsyaAllah. Ini baru first time kita buat ni. Mungkin lepas ni lah. Cantik sangat dah tu ya. Tapi kalau 300 kali take tak jadi tu, tak apalah, kita cik olah lah nampaknya kan. Boleh jalan. Baik. Okey, jadi kita nak cerita tentang lagu raya sebenarnya. Hidupkan melodi raya 70-an. Saya rasa keyword dia dekat sini 70-an tu. Kan, kita tahu lagu-lagu lama ni kita tetap dengar sampai hari ini. Kan ada yang cakap macam, lagu sekarang ni tak boleh beat lagu-lagu dulu. Lagu-lagu dulu memang nostalgia betul. Okey, jadi mungkin kita boleh tanyakan kepada Puan Baizura terlebih dahulu. Tahun ini, kenapa membuat kelainan dengan menghasilkan music video raya untuk Vids sendiri? Vids kan ada. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput kami ni. Yang tak seberapa ni sebenarnya. Seberapa betul ni? Ke studio dan seperti balik kepada soalan, kenapa membuat kelainan dan menghasilkan music video. Biasanya setiap tahun, Vid sebagai sebuah jenama Mi Segera. Okay, jenama Mi Segera kita biasanya membuat drama raya. Dah 4-5 tahun drama raya. Tapi ni tahun ni kita cuba nak buat kelainan. Kita buat lagu raya dan kita buat music video raya. Sebab kita rasa macam kita nak menaikkan semangat dan juga membawa kemeriahan raya tahun 70-an ke 80-an. Saya belum lahir lagi tahun 70-an. Sempat lagi tu nak bagi tahu. Muda lagi lah. Mula lagi kita congak-congak. Ini semua bayar-bayar anak ibu ni. Best friend anak ibu semua. Tapi tetap juga kan ibu juga yang macam sesebayang kita. Hebat dia boleh. Okey, jadi nak kembalikan mood raya yang lama-lama tu kan. Betul. Baik, tapi kenapa ibu yang menjadi pilihannya? Kenapa tidak? Jawapan dia, kenapa tidak? Tepat padat padu. Kenapa Datuk kata Zain Ibrahim, kenapa ibu yang kita bekerjasama? Sepatutnya soalan tu kita tanya kepada ibu. Kenapa Datuk sudi bekerjasama dengan Vids? Sebab Vids merupakan sebuah jenama Mi Segera. Nak buat lagu ni ialah pertama kalinya kita nak buat lagu. Kita ni macam baby lagi, belum ada pengalaman. Kita sebenarnya bila kita approach Datuk pertama kali kita nak berkolaborasi dengan Datuk, kita bagi tahu yang niat kita nak buat lagu raya. Kita dapat very good support daripada Datuk sebab walaupun kita ni junior lagi. Dan Datuk sangat professional mengajar kita sebab kita tak tahu apa-apa lagi. Datuk mengajar kita apa yang patutnya kita buat. Dan juga kenapa kita pilih Datuk sendiri, sebab selari dengan lagu ni kita nak bawa mood dan juga kemeriahan raya tahun 70-an, 80-an dulu ke sekarang. Evolusi raya dulu hingga ke sekarang. Sama juga selari juga dengan Vids yang wujud
tahun 1975 hingga ke sekarang. Oh, baik. Itu sebabnya. Okey, dia ada simbiosis lah dekat situ. Kan ya. Vic dan juga ibu. Ada macam tu kan? Kenapa tidak memilih ibu? Jadi ibu kita nak dengar lah. Kenapa tidak tadi jawapan ibu? Kami tak nak jawapan yang sama. Vic adalah satu jenama makanan. Yeah. Dan ibu sebenarnya yang awak tahu semua tahu. I'm in food business selama 40 tahun kita dah buat makanan ni. So bila Wawa bagi tahu ibu, kata ibu, mari kita collaborate buat lagu raya dan video yang dia bagi tahu apa yang dia nak buat tu, ibu rasa happy kerana ini adalah sesuatu yang ibu suka buat. My passion, keikhlasan yang ibu buat tu, kerana ibu rasa Vids boleh nanti in future kita dapat bekerjasama untuk pasaran di mana ibu dapat mengeluarkan menu-menu berlainan bekerjasama dengan Vids. Dan adanya lagu raya ni tadi, bila Wawa bagi tahu, anak ibu kata, ibu, Wawa nak buat lagu ni, nak suruh ibu nyanyi, kata okey, bagi ibu dengar. So bila kita pergi studio, ibu rasa lagu tu memang sesuai dengan situasi tu, situasi raya tadi. Dia buat betul-betul macam yang permulaan lagu tu macam zaman dulu-dulu. Lepas tu as years goes by tu, benda tu jadi dia punya, even the rentak lagu tu dah jadi berlainan. So this it's interesting and catchy. Bila time chorus tu, percaya ataupun tidak, tiap-tiap hari ibu masak untuk bazar Ramadan, untuk kita punya klien dan sebagainya. Chorus tu sentiasa bermain di minda ibu ni. Lekat terus. Terlekat sampai ibu sampai tepis. Baik aku selawat dulu. Bagi aku selawat dulu. Bagi aku selawat dulu. Aku nak selawat dulu. Sebab tepis. Demi Allah. Sampai tepis. Kata, bagi aku selawat lah. Aku nak selawat. Tengok masak ni. Janganlah kacau aku kan. Kalau tak percaya, you all dengar. Anak-anak muda, budak-budak kecil, kau dengar lagu ni akan menjadi satu lagu kegemaran mereka kerana dia punya chorus tu is very 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 catchy. Sebab lagu-lagu sekarang ni, lagu-lagu raya khususnya kan, kita nak dengar chorus yang catchy. Jadi senang kita tangkap. Kalau senang you dengar tu. Kalau you tak ikut, kalau tak percaya cakap ibu, sekali dua you dengar, you tak tahu hari you akan dengar lagu. Saya rasa malah lebih istimewa lagu ini kan, syukurnya raya, tajuk lagu tersebut kan, apabila lagu kecil tapi dinyanyikan oleh Datuk Khadijah Ibrahim. Orang lama nyanyi lagu version baru. Jangan main. Sebab tu ibu kata tadi, di awal-awalnya dia mood 70-an, tetapi hujung-hujung dan kecil-kecil tu mood sekarang. Gabungan. Baik, kita tahu ibu sebelum ni pun ada juga beberapa lagu raya, Rindu Lebaran dan sebagainya. Jadi beza dengan lagu kini ni selain daripada kecil lagi apa ibu, dari segi music videonya? Okay, music video ni pun interesting, di mana Wah menggunakan rumah kampung. Lepas tu nostalgia lah bila kita tengok 1957, kita tengok mak-mak angkat mangkuk ayan, nak hidangkan makanan untuk orang datang air raya, rumah kampung, situasi kampung tu. Dan benda tu bawa kembali kepada kita punya zaman-zaman kita, nostalgia mak bapak kita, datuk nenek kita. Bila raya nak datangnya, looking forward to go to balik kampung kan. So itulah yang diorang apa ni, usulkan dalam video tu tadi. Kat mana shoot je ni? Kita preparation ambil masa selama sebulan, daripada kita buat lirik sampai buat music arrangement, shooting dan everything. Kita shoot dekat Semenyi. Sebuah rumah dekat Semenyi. Dan waktu shooting tu, kita memang menitik beratkan benda-benda yang detail, sebab kita nak bawakan mood tu kembali ke zaman sekarang ni. Bukan senang dari segi prop, dari segi even small-small detail pakaian, makeup. Betul. Semua tu kita ambil berat, sebab kita ada satu motif yang kita, objektif lah yang kita tengah fokus. Kita nak bawa mood tu datang ke zaman sekarang ni. Kita nak bawakan kemeriahan ni supaya mak bapak zaman sekarang ni, dia implementkan mood yang sama, kemeriahan yang sama pada anak-anak dan generasi akan datang. Kita tak nak kehilangan tu, nak tahu. Betul. Salah satu dia punya makanan kita. Itu ibu selalu emphasize. Pasal sampai company ibu pun dipanggil warisan Khadijah. Sebabnya kita tidak mahu kehilangan cita rasa nenek moyang kita dulu. Betul. Dan ibu selalu cerita pasal makanan ni tadi, kita tak mahu bukan nothing wrong with fast food, tapi jangan sampai anak-anak kita tidak tahu apa itu rendang, apa itu ketupat, lemang dan sebagainya. Pasal ini ada tradisi. We have to keep that. Kita harus simpan tu. Pelihara harus. Betul. Harus. Kan. Dan kalau kita cerita pula makanan-makanan kita yang tradisi, yang tradisi ni pula, itu memang tak boleh lupa punya, kan? Apa yang tradisi bagi awak? Mestilah ketupat rendang lemang tu. Bayangkan, ibu kata. Lontong. Masa ibu buat ibu punya retort.
makanan ni ready to eat tu, sampai tahap ibu buat di mana orang boleh buka aja. Ready to eat tu bertahan 2 tahun. Buka ke mana saja dia orang ada, buka je makan je, buka air ketupat, dia orang boleh dah makan dengan nasi tu. Oh. So sampai tahap itu pasal ibu nak dia orang when dia orang travel, kau jangan tinggalkan ni makanan makanan kita ni. Di mana saja anda berada. Sampai ke tahap itu. Sebab saya bila lirik suara ada ketupat, rendang, sedih semua dah ada. Ini macam wah, ibu kata wah, ini memang aku ni. Memang kena jiwa ni kan. Memang makanan ibu lah. Ini bukan perancangan dia, secara kebetulan. Kebetulan. Oh, cantiklah. Ketuhan Tuhan tu sentiasa yang terbaik. Dah ketemukan kita kan. Benda tu jadi ngam, betul-betul ngam lah. Betul. Selagi tak dengar lagu tu, dia tak akan faham apa yang ibu cakap tau. So you have to listen dan you all tahu. Jangan-jangan esok saya panggil lagi ibu, kita menari pula ibu. Boleh. Okay, jadi adakah situasi ini menjadi, yalah, kita tahu pun memang ibu memang seorang yang profesional. Kalau kita throw je lagu apa-apa, muzik macam mana pun ibu memang boleh nyanyi punya. Jadi adakah termasuk juga dengan lagu syukurnya raya ini pun mudah untuk ibu sebabkan tidak, ibu belajar lagu ni dalam kereta. Oh. Bagi Singapura dengar, balik Singapura dengar. Kata ajar-ajar bagi tahu ibu nak lirik nak cepat ni supaya ibu dapat mood dia. You know? So macam mana kita nak masukkan kita punya style, kita punya cara kelembutan lagu tu tadi, di mana tempat yang harus kita masuk. Semua tu dalam kereta. Inilah masa nak bagi tahu pro tak pro apa tu. Di sinilah masanya ibu bekerja dalam kereta. Baik. Dan bila sampai je tempat studio recording tu, kita macam dah siap dah. Impress dah. Impress sangat dah. Semua dah settle kan. Kita macam okey, kita settle ni dan Datuk teruskan. Dapat kata dah siap dah. Tapi kalau tengok walah macam mula dia dengar lagu tu macam okeylah boys. Sekali dah habis tu. Sedang gila. Betul. Terus rasa macam impress macam kita bila bekerja dengan penyanyi legenda. Yeah. Professional. Macam kita expect benda ni macam lama sebab kita pun first time kan. Dah siap dah. Dah siap dah, tak percaya. Pro betul kan dia bagi tahu je kan. Mudah dah kerja production. Mudah satu dapat faham mood lagu tu. Satu bukan senang tau. Seorang penyanyi macam penyanyi pula kita. Faham eh? Senang kan ibu, sebab saya dengar luahan penyanyi juga. Betul. Dia nak dapatkan feel dan juga mood lagu tu bukan senang. Jadi bila dapat senang macam ni memudahkan juga production lah. Bukan saja waktu shooting recording, waktu shooting music video pun sekejap. Sekejap sangat bukan masa tu. Ya. Pasal ibu selalu dengar pasal selalu orang complain. Oh, dia kata kita selalu kena tunggu artis. Kita selalu tak. Ibu kalau boleh, kalau macam betul-betul benda tu dah tak boleh control, ibu akan kata, ibu lambat nak ke family from Singapore. Kalau lambat pun kali setengah jam, tapi datang ready tau. Bukan datang macam time tu nak pakai baju, time tu nak, tidak. Maknanya ready kalau lambat tu oleh sebab-sebab yang tertentu. Tapi selalunya setengah jam atau satu jam ibu sampai dulu. Okey. Memang dari dulu sampai sekarang. Pasal time tu memainkan peranan disiplin ibu ya. Baik, bila ibu diberi dengarkan lagu ni, naskah lagu ni dan juga muzik video ni, ada ke part-part yang ibu kata, apa kata kita buat macam ni? Apa kita buat macam ni? Ataupun ibu bagi tahu dengan awak. Ada juga. Bahagian chorus tu, awak dapat voices kan, betul-betul macam betul-betul ramai macam betul mengam. Nantilah insya-Allah kalau manalah tahu Vids nak buat konsert ke kan. Buka open house raya ke, then I can call all anak-anak join sekali, kita buat betul-betul voicing sedap punya time chorus tu. Ibu rasa benda tu akan jadi lagi va-va-voom. Sajalah nak bagi tahu Vids, kami free je. Boleh buat kat sini pun. Nak maklumkan ke ibu jugalah kami pun free. Tadi dah cakap awak dah. Kali we should do something here wah, raya ke open house ke, open bawa house. Biryani besar-besar, kita create something Vids punya menu, buat kat bawah foyer, bagi semua orang makan. Betul. Wah, pintu bernama tak pernah kunci. Dah kena announce ni macam dah kena dah kena realisasikan kan. Kita nak tengok how far kita nak pergi dengan Vids. Challenge dia ialah kita takut, kita dah buat banyak research dah sebab kita nak kena tahu juga lagu, music arrangement dia, lirik semua-semua macam mana. Bila kita tengok macam kita takut bila apa yang kita nak buat tu tak sampai, tak capai. Dan kita cuba nak buat music yang lebih slow. Tapi bila dia slow, dia tak berapa meriah. Tak sama dengan kita punya jalan cerita nak buat meriahnya raya. So itu yang antara cabarannya lah. Baik. Kita terpaksa buat banyak research dan kita challenge lah. Kita takut penerimaan orang tu kata tak sampai lah feel 70-an dia tu. Baik. Sebab kita dah sebagai mak kan, bila kita tengok anak-anak kita,
sekarang ni zaman kalau nak bagi kad raya pun orang bagi WhatsApp copy paste je. Betul. Secara jujurnya. Betul. So kita terapkan kad raya tu tak zaman tak tahulah kalau you guys dah ada dalam zaman tu. Ranting pokok orang gantung kad raya. Ranting pokok. Ada. Ibu punya decoration tetap. Di Singapore tetap gantung lampu, pelita, buluh. Style dulu-dulu eh. Ya, kita terpaksa buat prop tu sebab kita nak make sure benda tu sampai orang tengok. Orang even kita punya kru pun yang mana generasi muda dia kata ni benda apa? Oi. Dia tak pernah tengok. Tak pernah tengok. So kita terpaksa buat benda tu dan tampal lampau kat raya kat dalam kat dinding sebab kita nak bawa balik feel tu. Betul, ada. Betul, setuju. Kan anak pula golongan muda kan, generasi muda lagi tak biasa dia dengan kad fizikal. Tak tahu apa tu pelita panjat. Ya, betul. So kita bawa juga panjat, pelita panjat sebab sekarang ni nak main bunga api pun kanak-kanak masih tak nak main sebab bahaya, better main phone. Yeah. Kita tak nak benda tu. So kita bawa pelita panjat, susah nak cari lah sebab tak ada dah sekarang. Betul. Itu cabaran kita. Baik. Ayah nak mewujudkan suasana raya yang betul ya. Ibu risau tu. Tradisi tu. Ibu risau kehilangan ni semua ni. Kan ibu cakap tadi. Ibu risau je. Jadi kalau ibu paksa dia makan mie segera dengan rendang pun ibu paksa. Makan ni dengan rendang. Tapi kalau mie goreng, mie segera goreng dengan rendang on. Ibu cakap tadi. Ibu makan gue. Ibu akan create. Ibu akan nanti tak buat ni. Tak mau kehilangan benda tu. Ya. Jadi adakah tahun ini juga Vids alam-alam buat kerjasama dengan mood raya ini? Ada keluarkan produk sempena raya ke apa? Special raya kita ada, sebelum ni kita hanya ada mie yang packaging macam untuk raya, sesuatu untuk raya, tapi tadi dah bagi idea rendang tu. Cantik lah. Tak royalty lah lepas ni. Boleh lah. Jajak bagi QR. Esok pukul 10 kita meeting ya. Betul. Music dan makanan tu satu elemen yang senang untuk kita dapat attention orang, untuk bagi kita connected dengan orang. Vids baru saja melancarkan satu produk baru sebenarnya. Sebelum Ramadan ni iaitu Vids Ayam Penyek. So this ayam penyek pun biasanya orang makan ayam penyek dengan nasi. So kita cuba juga buat kelainan sama juga dengan kali ni. Tahun ni kita nak buat, biasa buat drama raya, kita buat lagu raya. So dia ayam penyek ni biasa orang makan dengan nasi, tapi buat dengan mie. Sama macam yang ibu cakap tadi. Makanan tu kita kena, walaupun ayam penyek ni lah makanan bukan daripada Malaysia, originally daripada negara-negara seberang, tapi kita bawa elemen tu ke Malaysia dan kita akan buat lagi menu-menu yang mendapat sambutan orang kita, tekak orang Melayu kita dekat sini, tekak orang Malaysia dekat sini. Sebab brand Vids ni walaupun dia buat produk tu, walaupun tekak orang Malaysia, dia bawa produk ni ke negara luar, internationally. Walaupun dah export ke negara luar. So kita promote the Malaysian product, Malaysian menu ke negara luar. Selepas ni, even kita dah ada dah sekarang juga, pan mi udang kering, udang chili oil, chili udang. So pan mi chili udang ni pun salah satu produk juga yang kita nak bawa dekat orang Malaysia ni, perisa yang kita boleh makan, ekspor ke luar negara. Itu yang menarik tu. Itu kita nak dengar. Sebab selalu kita keluar negara, kita asyik cakap, asyik macam tak cukup rasa. Pasal kita pasal makanannya terlalu lapar kan. Betul lah ibu. Bila bercuti bawa cili padi. Betul. Tepat sekali. Jangan cakap cili padi. Dalam handbag ibu. Boleh cerita eh. Cerita pasal cili padi Ibu di Las Vegas tau. Ini ibu pergi untuk World Food Conference. Okay. So ibu lalu satu hotel ni. Aku tak ingat nama hotel ni. Kira-kira aku pandang tau. Kata, ini cili padi. Sepanjang-panjang hotel tu, sekeliling tu dia orang tanam cili padi. Hidup elok eh? Oh, dia orang buat macam decoration lah. Oh. Kita pun petik lah. Tak sempat. Tak ada decoration. Tapi cili padi daripada sudah. I think it's from Thailand lah. Okay. Definitely from Thailand. Rasa dia pedas. Oh, pedas. Pedas Thailand. Thailand cili lain suka. Ibu kena sekebiji dekat LA. Macam nak pengsan ibu. Betul. Ibu tanya, you have chili? Dia bagi masih biryani lah. Yeah. I said, you have chili? Give me one chili. Dia berfikir-fikir about orang Pakistan ni tak faham. Betul. Dia kata, we have one small. Dia kata, small, small. Dia cakap tau. Pasal dia hantar sebiji tu, dia tengok. Alamak, besar ni macam mana lah aku nak makan. Tak cukup kan, betul lah. Potong empat tau. Sebiji, potong empat. Sempat sikit dulu sampai bengkak lah ibu punya tekuk. Pedas lah. Pedas-pedas alam. Faham-faham. Ibu yang hantu cili ni pun tak boleh terima. Tahanan. Itulah dia. Dan sebab itulah Vids juga akan menghasilkan produk-produk yang akan keluar jugalah. Kita bawa cita rasa kita keluar negara. Itu yang ibu nak. Betul. Itu yang ibu nak dengar. Cantik-cantik. Baik, apa pun tahniah lah untuk penghasilan muzik dan juga lagu Syukurnya Raya. Vids kan ada. Kalau tak ada ekstra, jangan lupa akan datang ekstra, kami ada dulu lah. Esok pukul 10 kita meeting.
Baik, okay. Ibu, sebelum kita berpisah. Ya, kita nak minta ibu kan, mungkin boleh buat ucapan Ramadan Raya kepada semua pendengar-pendengar setia bernama Radio Kuminan Ibu. Dan juga sedikitlah korus. Ya. Kita sama-sama lagu tersebut. Okey, silakan ibu. Okey. Kepada semua pemirsa Bina Ibu yang memberi sokongan selama 48 tahun ibu dalam bidang seni suara dan juga makanan, alhamdulillah, syukur kepada Allah, dengan oleh kerana support anda, saya dapat mengeluarkan satu produk terbaru Ready to Eat, ya, warisan Khadijah. Dan kepada Vids juga, terima kasih kerana sudi menjemput ibu menjadi penyanyi dalam lagu raya ini tadi, alhamdulillah. Dan untuk anda yang ingin berjumpa dengan saya ataupun ingin tahu tentang perkembangan saya, ikuti saya di Khadijah Ibrahim, TikTok Khadijah Ibrahim. Semua informasi anda dapat tahulah, ibu kat mana, ibu buat apa, semua tahu. Yeah. Dan kepada penama, ibu doakan semoga sukses. Ya, semoga dapat dapat kerja bersama dengan kami, artis-artis dan peniaga-peniaga dengan lebih baik di masa-masa yang akan datang. InsyaAllah. All the best lah untuk ibu juga. Thank you, nak. Ya, thank you dan so kita tunggulah tadi nasi. Apa tu tadi tu? Nasi biryani. Cantik. Okey, apapun kita nak ucapkan juga terima kasih ya kepada Puan Baizura sendiri. Beri sedikit Puan Baizura untuk semua pendengar-pendengar kita di Bernama Radio. Okey, terima kasih kepada Bernama Radio dan pendengar-pendengar semua, dan juga kepada semua teruskan menyokong Vids. Dan jangan lupa tengok video ataupun semua social media platform VITS. Tajuknya apa, Puan? Syukurnya Raya. Vids kan ada. Syukurnya Raya. Vids kan ada. Okey, baik. Apa pun, terima kasih. Ini saja masa kita ada. Terima kasih banyak-banyak ibu ya, ataupun Datuk Khadijah Ibrahim kerana bersama dengan kami. Juga kepada Puan Baizura Tazri, pengurus pemasaran Vids, juga penulis lagu raya. Jadi selama nanti kita tonton ya. Okey, jadi Syukurnya Raya. Syukurnya Raya. Vids kan ada. Terima kasih ibu. Terima kasih Puan Baizura. Okey, kita akan kembali semua selepas ini, terus dengan Bernama Radio. Untuk anda.